Korang pernah dengar tak? Bulan Muharram, bulan Allah. Apa maksud dia eh? Kawan jangan skru dulu. Saya nak kongsi bahawa besok adalah awal tahun baru Islam 1445 Hijrah. Ada 3 perkara yang kita kena tahu kenapa kita kena sambut Maulid Hijrah. Dan sebab yang ketiga, korang kena take note siap-siap. Sebab yang ketiga ini sangat penting. Sebab yang pertama adalah memperingati peristiwa baginda Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Yang kedua, permulaan takwim Islam. Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali telah bersepakat bahawa permulaan tarikh Islam itu adalah bermulanya detik penghijrahan Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah. Yang ketiga, bulan Muharram adalah bulan Allah. Maksudnya, bulan Muharram ini sangatlah mulia. Sampaikan tidak digalakkan berlakunya peperangan pada bulan Muharram. Dan kita digalakkan berpuasa selepas bulan Ramadan. Bulan Muharram menjadi satu bulan yang sangat digalakkan untuk kita banyakkan puasa-puasa sunat. Jadi, saya ingin mengajak diri saya dan juga kepada kawan-kawan semua supaya kita memperbanyakkan amalan-amalan ibadah kita, lebih-lebih lagi pada bulan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan bulan Muharram adalah bulannya bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Okey, teruskan beramal, banyakkan amalan dengan awal tahun baru kita, insya-Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.